kita semua berbeda, itu benar. Tapi hari ini kita bicara tentang dua kutub yang berlawanan. Selamat datang di tantangan makanan hitam versus pelangi. Selamat menikmati pertunjukan kami. Oh Mary, menara pancake-mu bagus banget. Lihat deh, warna-warna cerah itu. Haley, lihat. Luar biasa kan? Iya dong. Kamu lagi apa? Coklat. Mary nggak akan senang. Kamu ngerusak karyanya. Padahal sebelumnya penuh dengan pelangi yang indah. Ini punyaku. Bukan, ini punyaku. Dan sekarang mereka bertengkar gara-gara makanan itu. Kawan-kawan? Camilan segera datang. Asik, donat. Penuh warna dan gemes banget. Baiklah, nona-nona. Selamat menikmati donat kalian. Oh, lucu deh, Mer. Sekarang cukup main-mainnya. Makanlah. Oh, ya. Kamu juga, Haley. Nikmat banget. Kalian cepat juga, ya. Tambah lagi. Astaga, pelan-pelan, sobat. Haley. Sementara itu, Mary masih makan donat yang pertama. Dia luangkan waktu buat menikmati rasanya. Ah! Udah habis. Dan saat Haley cari donat lagi, dia sadar. Apa tuh? Dia sadar kalau dia ambil donatnya Mary dan dibawa mendekat. Bakal berubah jadi hitam. Maaf, Mary. Semuanya harus makan. Dasar sialan. Ah! Donatnya berubah jadi arang. Fiuh, itu kurang menyenangkan. Dapat pelajaran nih, ya kan, Hales? Selamat menikmati yang tersisa, Mary. Oh, wow! Tekan tombolnya. Astaga, permen awan kapas yang besar. Penuh warna. Cuma punya Mary yang berwarna. Punya Haley kelihatan hambar deh. Mary bakal nyobain pelangi. Enak. Ini enak banget. Gimana rasanya awan mendung itu? Ayo kita coba. Oh, rasanya lumayan. Para gadis senang banget dengan camilan mereka. Mary masukin semuanya. Buset. Kenyang deh. Oh, ada ide. Lempar. Lihat cahaya itu. Ah, kamu kelihatan cantik banget. Sinarnya terangi wajahmu dengan baik. Pelangimu membuat hari jadi cerah. Haley pengen coba. Iya kan, awan mendung Haley jadi nyata. Apa kita punya payung di studio? Gak ada, baiklah. Gadis yang malang, kita pindah ke sisi Mary deh. Yay sobat, permen yang berlimpah. Kalian dapetin jackpot. Permen dan kue indah ini. Baiklah, kita bisa mulai dari camilan yang ini. Gak jadi deh. Kelihatannya Mary ngeliatin kuenya Haley dan iri banget. Lihat deh hiasan cantik itu. Ini kayak mimpi. Seperti karya seni yang bisa dimakan. Mary harus puas sama coklatnya. Ini enak juga kok. Kecuali dia punya... Ada ide. Mary membersihkan meja. Apa sih rencananya? Semacam susunan coklat. Kita tunggu dan lihat deh. Hah? Ya ampun, kue permen coklat pelangi. Cantiknya, benar-benar cantik. Sekarang aku jamin kalian belum pernah lihat yang kayak gini sebelumnya. Mary, kamu seorang master. Ini cocok di museum. Nyam, nyam, nyam. Kalian si tukang ribut siap bersenang-senang? Oh ya, sobat, dapat es krim. Ayo kita makan. Cheers, kejutan pelangi. Enak banget nih. Astaga, jangan sedih, Hales. Es krimmu kelihatannya enak juga kok. Permen perak yang bisa dimakan. Masih belum cukup enak buat dia. Ada ide. Buat apa tuh? Gak ada salahnya pakai sedikit pelangi. Ayo tambah lagi. Dia dapat banyak warna. Waktunya menghias es krim. Keren. Aduh, kelihatannya enak, tapi kayaknya kamu sedot semua pelanginya Mary deh. Cabe. Kenapa, Mary? Kenapa? Oh-oh.
Es krim Heli jadi panas. Pinter banget Nona Mary. Benar-benar meleleh. Hey, siapa bilang koktel warna-warni yang cerah ini rasanya nggak enak? Jadinya kamu ngebantu Heli deh, Mary. Ayolah, Mer. Kenapa wajahmu muram? Kamu dapat apa? Dapat masker tidur. Pakai dong, kawan. Ya, aku bakalan tidur nih. Mary kelihatan lucu deh. Terima kasih atas hiburannya, Nona Pelangi. Sekarang apa? Banyak banget makanannya. Ada yang enak dan ada juga yang nggak enak. Aku rasa itulah gunanya penutup mata. Silakan, Mary yang pertama. Semoga berhasil. Dan berhenti. Mary dapat hadiah utama pada percobaan yang pertama. Beruntung banget deh. Kenikmatan burger pelangi benar-benar enak baginya. Selamat menikmati, Nona. Lezat banget. Giliranmu, Hales. Dan mulai. Dia bakal dapat apa ya? Ah ya, burger hitam. Ini luar biasa bagus. Selamat menikmati, Nona. Oh, gigitan pertama tuh selalu tepat sasaran. Gigit lagi. Gadis-gadis itu sudah kenyang. Oh, kenyang banget. Masih kepikiran buat main lagi. Mary sudah siap. Dimulai dari sekarang. Ini dia. Perpaduan yang menarik, lollipop dan limun. Dan tentu saja Mary lebih milih makan yang pelangi dulu dong. Sekarang waktunya limun. Gigitan itu cepat banget. Bisa kita balik lagi ke lollipop sekarang? Berat banget buat ditonton. Fiuh, lucu banget. Apa kamu siap buat coba keberuntunganmu, Hales? Dan mulai. Oke, berhenti. Perpaduan aneh lainnya. Tantangan tetaplah tantangan. Yeesh, telur mentah. Ini mimpi buruk. Kerja bagus, Hales. Dan sekarang waktunya... Oh, tidak. Kirim langsung ke wajah. Ya ampun, itu buruk banget ya. Hales yang malang. Isinya apa ya? Spageti pelangi dan spageti hitam. Bagus, ayo kita makan. Tapi ada syaratnya. Waktu kalian akan dibatasi. Semoga keterampilan sumpit kalian bagus ya. Ayo, ayo, ayo. Bagus, Heli. Super cepat. Udah ketahuan nih pemenangnya. Mary masih berjuang. Gak ada satupun yang dimakan. Ayolah, sobat. Ayo fokus. Heli benar-benar memimpin. Ada ide mungkin? Ayo kita lihat. Dia mengambilnya. Lihat. Mary dengan sumpitnya di tengah diputar-putar. Dan coba tebak, itu berhasil. Lihatlah bola itu. Heli, gimana caranya kamu kejar ketertinggalan? Kayak gini, lupakan peralatan makannya. Ini semakin ketat. Waktunya habis dan... Mary adalah pemenangnya, yang penuh dengan warna. Kerja bagus buat kalian berdua. Tolong camilan berikutnya. Hei, lihat permen kenyal dan... Itu apa sih? Kotak jeli raksasa. Dan gak kelihatan dalamnya. Tugas Mary cukup sederhana. Makan permen kenyal dan selamat menikmati. Aku bisa daftar di mana nih buat tugas itu? Eh, jangan. Maaf, Hales. Gak ada camilan buatmu. Ayo kita coba kotak ini. Ya enggak deh. Jangan coba-coba. Sekarang apa? Apa yang kamu pikirkan? Tidak, kita nggak lagi pahat es loh. Bakalan panjang nih bahasnya. Hah, menarik. Teruskan. Keren banget, hampir selesai. Oh wow, lihat teman-teman. Ini cantik banget. Lihat Mary, dia membuat mahkota jelly. Dan kelihatannya mahal banget. Dipakai dong, cocok buat putri kegelapan. Kamu terlihat luar biasa, Nona. Dan lihat ini, siap? Pelayan, tolong permennya. Ini mimpi jadi kenyataan. Buat semua orang, kecuali Mary. Dan sekarang, ayo kita makan. Aku setuju deh. Mau berbagi? Oh ya. Yeah.
Terima kasih banyak telah menonton. Nikmati blooper ini sementara kami minta kalian buat subscribe dan tombol lonceng untuk pemberitahuan ya. Sampai jumpa lagi.